Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya, mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul uzmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, ayo sempatkan dulu untuk membaca satu kali zikir ini pada pagi hari. Insya Allah, biiznillah, bisa menjadi zikir pagi mustajab, memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki dan pekerjaan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Mari kita baca bersama-sama zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa ini diriwayatkan di dalam hadisnya Imam Tirmidzi. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap kesulitan, dari setiap masalah, dan setiap hal-hal yang tidak baik. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.